Assalamualaikum, kembali lagi bersama Dapur Momnai. Kali ini kita masak trijos yang simple dan enak. Untuk melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen. Bahan-bahannya ada ikan teri 150 gram. Kemudian 2 papan petai, bawang merah, ada bawang putih, minyak secukupnya, cabai rawit, tomat. Sisihkan terlebih dahulu ikan teri. Pertama-tama kita iris-iris terlebih dahulu cabai rawitnya sesuai selera. Kemudian tomat kita iris sesuai selera. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bawang kita iris-iris. Kemudian kita sisihkan dan peti kita kupas belah dua. Kemudian kita cuci bersih. Ada garam, ada gula, ada bubuk. Panaskan wajan. Kemudian masukkan minyak secukupnya. Kemudian goreng ikan teri setengah mateng. Thank you.
kemudian setelah setengah matang kita angkat, kecilin api, kita pipihkan terlebih dahulu. Kita kurangi minyak sisa penggorengan ikan teri. Kemudian masukkan bawang putih yang telah diiris-iris. Bawang merah yang telah diiris-iris. Kemudian masukkan cabai rawit, tomat. Masukkan petai. Ini hingga layu. Masukkan satu batang serai yang digeprek. Kemudian masukkan ikan teri yang telah goreng setengah matang. Aduk. Kemudian beri sedikit air sebanyak 300 ml. Kemudian masukkan garam secukupnya, gula secukupnya, kaldu secukupnya. Kemudian kita cicip dulu rasa. Matikan kompor, lalu hidangkan. Terima kasih telah menonton video ini dan selamat mencoba. Dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya.